plus minus sehingga 35 surah Al-Qasas. Sila jadikan. Karim, 389. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi آنس من جانب الطور نارا فلما قضى موسى الأجل وسار عليه قال لأهلهم كسوا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى dan makras-makrasnya daripada ayat yang kita bacakan tadi. Ayat yang ke-29. Falamma wajibawna qadamu ba penuh mulut qadamu sal ajala wasara ra muncang mulut sikit tebal wasara bi ahlihi anasa min nifak من جانب الطور جانب الطور نارا را what is do بل مريم قال لأهلهم كسو جغسا كسو إني آنست
لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار أو مالين لعلكم تصطنون. Kemudian yang berikutnya, falamma ma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buk'atil mubarakati minash شجرة أن يا موسى panjang ayat ni nak berhenti nak apa nama wakaf nak tidak tu kena berhenti lah sikit-sikit aku tidak jadi macam apa nama apa sih contoh di seri tu mamak makan roti ngeri kan roti ngeri nak berhenti lah sikit-sikit apa nama. Pasal kita nak selawat ayat panjang kan, kita nak berhentikan bacaan dan memulakan balik itu supaya tak jadi tergantung. Kemudian ayya, itu nama Allah dah. Ayya Musa sa'inni anallahu rabbul alamin. Okey, ayat berikutnya ayat yang ke-31. وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء جناحك من الرحم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا
الصادقين إنهم كانوا قوما فاسقين. وأن ألقي عصاك. Ada tanda sambung lebih baik. Tapi saya dengar tadi sebelum saya turun ni, saya dengar ada 4-5 Kori, Syairi, Ronidi, Jibril. Ada yang sambung, ada yang berhenti. Walaupun ada tanda apa nama, lebih baik menyambung bacaan. Sebab saya nak dengar apa nama tu, ayat yang berikutnya tu, Minar Ruh. Ada 4 orang baca tu, ada seorang yang jelas bunyi dia, Minar Ruh tu. Minar Ruh tu. Tapi saya tak ingat siapa dah, sebab saya dengar tadi ni dalam masa yang singkat kan. Tapi 4 orang tu lah, Qomidi, Usairi, Jibril, seorang siapa dia. Ada di kalangan mereka tu yang membaca jelas bunyi pada Minar Ruh. Tengok sahaja. Kita sambung dulu. Jadi mana tadi? Falamma kan? Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran walam yu'adzib. Ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Kemudian usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghayri su' وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبَ. Ada yang macam bunyi jelas bol. Ada yang tak jelas. Tapi saya tak ingat lah. Tuan-tuan boleh rujuk balik lah bacaan Syekh Qomidi, Usairi, Jibril. Soalan siapa saya tak ingat lah. Qomidi kot. Bukan. Qomidi kot. Dia tak ada bunyi langsung. Minar Ruh saja. Sedangkan Usairi dia macam bunyi jelas lah. Minar Ruh. Minar Ruh. Kemudian falanika burhani mir rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Yang dia baca wa mala'ih. Salah. Wa mala'ih innahum kanu qawman fasiqin qafqin. Kemudian ayat berikutnya ayat ke-33. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي بقض أن يصدقني. بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. قال سنشد عنك بأخيك
ya. Qala rabbi in. Ya, wajib bawah. In. Dengung tuh begini lagi, dengung sikit. Qataltu minhum nafsan fa'aqafu ay. Itu ramal pun ya. Ayyaktulun. Banyak ayat ni, pada ayat yang ke-29 sehingga 35, pada muka surat ni, kita dapati banyak apa nama hukum qalqalah. Banyak hukum qalqalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau surat ni saja ada 7 hukum qalqalah. Dan qalqalah yang ada di sini, kebanyakannya adalah qalqalah surah. Ayyaktulun. Ada lantunan kecil di situ. Yaktulun. Kemudian, wa akhi, ada geseran, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya ridha'an yusaddiquni ridha'an yusaddiquni إني أخاف أن يكذبون زال جاء يكذبون يوم يا زال يكذبون قال سنشد عبدك semua apa nama serentak je tu jangan ada adudaka بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ Sadaqallahu al-Azim. Silakan sekolah abis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dan tanah kita sambung pada perbincangan di sari ayat yang ke-29 sampai 35. Sebelum tu saya memaaf sikit dan tanah kerana suara yang sedikit mirip dalam bisara di pagi ini. Apalah jantana kita tengok pada intisari ayat iaitu pada ayat yang ke-29. Masih lagi tuan-tuan sambungan daripada kisah yang telah diuraikan oleh Ustaz Arfan pada minggu lepas, iaitu apabila Nabi Musa AS menyelesaikan tawaran ataupun perjanjian beliau dengan Nabi Allah Syuaib AS berkenaan dengan tempoh beliau berkhidmat untuk menjaga kambing itu tuan-tuan 8 dan 10 tahun itu. Falamma qada Musa al-ajala, dan apabila selesailah Nabi Musa menamatkan tempoh tersebut. Dan dalam tafsir mengatakan bahawa Nabi Musa melengkapkan perhitungan 10 tahun ab'adul ajalain, tempoh yang paling panjang. Sebab dalam perbincangan kita pada minggu lepas, Nabi Syuaib menawarkan 8, no? Dan atmamta 'ashran fa min 'indik, dan kalau kamu sempurnakan 10 maka di pihak kamu. Tetapi dalam tafsir ini menyatakan bahawa Nabi Musa alaihi salam memilih ab'adul ajalain, tempoh yang terpanjang di antara tawaran tersebut, dan dia mengambil tempoh selama 10 tahun bekerja dengan Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Wasara bi ahlihi. Maka tuan-tuan, sebagai manusia biasa, Nabi Musa AS ni merindukan keluarga dia, merindukan tempat lahir dia, merindukan ahli keluarganya yang berada di Mesir, walaupun masih lagi timbul ketakutan dalam dirinya. Wasara bi ahlihi, maka berangkatlah Nabi Musa AS bersama dengan isterinya pulang ke Mesir dalam keadaan tak dihebohkan, dalam keadaan rahsia. Anasa min janib at-tur. Sehinggalah dalam perjalanannya tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam ni melalui jalan yang sama yang disebut oleh para ulama
jalan ketika mana dia datang dulu, jalan tu dia juga Nabi Musa balik. Sebab jalan itu adalah jalan yang telah menyelamatkan perjalanannya sehinggalah bertemu dengan perkampungan, perkampungan di Madian, tuan-tuan. Maka disebut oleh para ulama lagi, tuan-tuan, puasa Rabi Ali dan berjalanlah Nabi Musa AS siang dan malam bersama dengan isteri Anasal min janib tur. Sampailah beliau ke satu tempat yang disebut oleh para ulama dengan nama Bukit Tur Sina. Ada Bukit Tur Sina ni lah tempat di mana Nabi Musa AS dua kali Nabi Musa melihat keajaiban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila sampai di situ, tuan-tuan, pada waktu siang dan malam, bila sampai di Bukit Tur Sina itu disebut pada waktu malam, maka berkatalah Nabi Musa alaihi salam, qala li ahli, dan berkatalah Nabi Musa kepada ahli keluarganya dan isteri dia, umkusu, ataupun duduklah, tinggallah di situ, makasa, tinggallah, diamlah kamu di sini. Maka Nabi Musa pun dia bergerak ke satu tempat di mana Nabi Musa pada ketika itu dia memerlukan kepada cahaya. Sebab kalau kita tengok dalam perbincangan para ulama, Nabi Musa ini cuba menghidupkan api berkali-kali tapi tidak berjaya. Sehinggalah bila dia sampai di satu tempat di kawasan Bukit Tur Sina ini, dia nampak satu cahaya api yang mana dia berusaha untuk mendapatkan cahaya api itu untuk memberikan cahaya dalam perjalanan. Ada satu kata para ulama, yang kedua boleh memanahkan badan. Cuaca di Mesir, cuaca yang sejuk dan tanah. Dan dia mengarahkan isterinya berdiam di situ. Dia tak bawa isteri dia lah. Ini anas tunar, aku nampak satu cahaya. La'ali, mudah-mudahan atikum minha, aku boleh bawa balik cahaya itu ataupun api itu, sumber api itu, bikhabarin au jazwatin minan nar, dengan cahaya tersebut kita boleh memanaskan badan. La'allakum tasfalun, mudah-mudahan dengan cahaya yang aku dapat itu, tasfalun, kita boleh menghangatkan badan kita ataupun memanaskan badan kita yang sejuk. Itu intisari secara ringkas, tuan-tuan, pada ayat yang ke-29. Falamma, apabila sahaja Nabi Musa AS sampai di tempat yang dia nampak akan punca cahaya itu, ataha nudiya min syaki'il wadil aimani. Nabi Musa AS, kata para ulama, dia menuju ke arah utara bukit. Tiba-tiba dia mendapat panggilan daripada wadil aimani, daripada lambung kanan dia, di sebelah kanan bukit. Dia nak menuju ke belah depan, tiba-tiba dia dapat satu suara panggilan daripada wadil aimani, daripada satu lembah, daripada satu tempat, Buqatil Mubarakah, kawasan yang berkat, daripada sebelah kanan dia, lambung kanan dia. Kalau kita masuk Rambau pukul 12, tiba-tiba ada panggilan daripada sebelah pukul 3. Itu sebut oleh para ulama. Itu mudahlah kalau kita buat Rambau, kita menuju pukul 12, sasaran kita pukul 12, tiba-tiba ada suara panggilan daripada simpang yang pukul 3. Wadil Aiman sebelah kanan. Falamma ra'aha minas sajarati anabil buq'atil mubarakah minas sajarah. Sehinggalah sampailah Nabi Musa di tempat tersebut. Dalam tafsir Ibn Kathir menyebut bahawa Nabi Musa melihat cahaya itu berada di atas pokok yang hijau, bukan berada daripada cahaya pokok yang kering. Jadi dia satu benda yang menimbulkan perasaan pelik kepada Nabi Musa AS. Pelik yang pertama yang disebut oleh para ulama ialah berkali-kali Nabi Musa cuba menghidupkan api tak berjaya. Satu. Yang kedua, kepelikan yang berlaku yang kedua ialah cahaya api itu bukan daripada kawasan pokok yang kering. Biasa kita ni kalau api, dia akan mula daripada pokok yang kering. Tetapi dia datang daripada pokok yang hijau. Sajaratul akhdar, pokok yang berwarna hijau. Maknanya pokok yang tak ada punca kering pun semua satu benda yang pelik lah. Ayya Musa, bila dia sampai di situ sahaja, maka di sinilah berlakulah satu panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa AS, termasuk mukjizat yang ada pada Nabi Musa AS, dan dikenali Nabi Musa AS dengan nama Kalimullah. Satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan dia.
ada pakwa Nabi tuan-tuan. Kalau kita baca dalam perbincangan yang disebut oleh Imam An-Nawawi, dia sebut ada empat orang Nabi yang diberikan gelaran-gelaran yang mulia. Yang pertama Nabi Musa AS yang dipanggil dengan nama Kalimullah, yang boleh berkata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia. Yang kedua Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga Nabi Isa Ruhullah, makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan roh tanpa melalui jasad seorang bapa, yang dikenali dengan nama Ruhullah. Dan yang keempat kata Imam Nawawi ialah Muhammad Habibullah. Itu empat gelaran yang mulia yang diberikan kepada Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Anallahu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Musa, Anallah, akulah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan disebut oleh para ulama, suara ini memang suara real daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan suara malaikat, bukan suara daripada orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sinilah diberi gelaran kepada Nabi Musa dengan perkataan Kalimullah, Allah bersuara dengan suara yang nyata kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu? Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa dialah Tuhan yang memanggil Nabi Musa alaihi salam itu, maka dalam ayat yang ke-31 wa an alqi asaka, wahai Musa, di tangan kamu ada tongkat. Alqi, lemparkan. Asaka, tongkat yang berada di tangan kamu. Ini tongkat Nabi Musa lah. Maka Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan ketakutan itu dia melemparkan tongkat tersebut. Falamma, falamma ni kalau kita mengerti nahu ni, bila jumpa fa ni litartib wa taqib, lempak-lempak jadi terus. Dia ada dua lah. Kadang-kadang Tuhan guna satu-satu keterangan, dia guna semua. Kadang-kadang Allah cerita satu benda, Allah main dengan huruf fa. Dia ada beza sikit dalam tafsir dan dalam penghuraian nahu ni. Kata para ulama, kalau main dengan semua, dia lambat. Kita akan jumpa nanti ayat bagaimana ahli sihir Fir'aun bila dia baling tongkat semua, kemudian dia berubah. Bila semua, maknanya dia jadi terlambat. Tapi bila main dengan fa, terus jadi tanpa perlukan time, masa yang panjang. Wa an alqi asaka, dan apabila Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya, falamma, terus jadi. Ra'aha, dilihatlah akannya pada tongkat itu, tahtazu, bergerak-bergerak ya. Tongkat itu berubah, bergerak-gerak. Daripada kayu mati itu dia dah bergerak-gerak. Ka'annaha janun, seakan-akan adanya di sana satu pergerakan yang pelik, yang disebut para ulama berubah menjadi ular yang besar. Jan maknanya satu benda yang tak tercapai akal. Orang gila kita panggil junun. Gila. Pasal akal dia tak boleh duduk. Anak duduk dalam perut kita panggil janin. Jan, satu benda yang tak tercapai oleh akal. Itu disebut oleh para ulama janun. Yang disebut di sini ialah ular yang berubah, tongkat yang berubah menjadi ular. Bila saja berubah ni tuan-tuan, wala mudbira, berpalinglah Nabi Musa AS ni kira nak lari. Tengok-tengok pula kira nak cari bawah tau lah, kira nak cabut lah. Mudbira, membelakangkan ular tadi ni. Walam yu'aqib, dan tak paling langsung, tak mau tengok lah. Macam kita lah tengok satu benda tu, kita takut kita lari. Lari, lintang buka. Tapi tak ada nak lari jauh lah. Ya Musa, dalam dia berpaling, dalam dia beralih tu, tanpa nak balik-balik ke belakang tu, Allah kata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, akbir, paling balik, hadap balik, tengok balik benda yang kamu baling tadi. Wala takhaf, don't be khawatir, jangan takut. Wala takhaf, jangan takut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka minal aminin, sesungguhnya hang selamat. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Hang akan selamat, jangan takut. Ular tu tak boleh buat apa-apa.
dan ketakutan yang berlaku itu sifat makhluk dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada kita. Satu. Mukjizat yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala nak memberikan keyakinan kepada Nabi Musa. Allah bagi semua ni tuan-tuan sebab apa? Nak memberikan satu keyakinan kepada Nabi Musa bahawa dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan nak menunjukkan bahawa Allah memberikan jaminan kepada Nabi Musa. Jaminan itulah yang Nabi Musa akan gunakan untuk berhadapan dengan Fir'aun. Kalau tidak ada jaminan, macam mana Nabi Musa nak berhadapan dengan Fir'aun? Sedangkan ketika mana peristiwa pembunuhan pun, Nabi Musa bergerak meninggalkan Mesir kerana dalam ketakutan. Ni nak balik pun balik menyusul lah. Balik dalam keadaan rahsia, tak mahu beritahu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala nak menyuruh Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Maka Allah mendatangkan kepada Nabi Musa satu mukjizat yang kita jumpa. Sekarang kita akan jumpa mukjizat yang kedua. Sehingga mendatangkan keyakinan pada Nabi Musa bahawa Allah akan bersama dengan dia dalam perjuangan menegakkan kebatilan bila berhadapan dengan Fir'aun. Ini sebab aturan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Balik. Kemudian yang kedua, uslub yadaka fi jaribika. Wahai Nabi Musa, uslub. Ambil tangan kamu dan seluk. Seluk. Ha? Ha? Ha, seluk, seluk, seluk lah, seluk, seluk. Ha, orang Melayu bilang seluk. Ha, benda yang tak faham. Usluk dalam bahasa Arab ni. Oh, masuk. Ia datang tangan kamu minjai bika daripada leher baju kamu. Masuk betul lah. Ha? Sampai kepada mana? Sampai kepada ketiak kamu. Takhrus nescaya akan keluarlah baydha'a, satu cahaya berwarna putih seakan-akan salji. Ha, dalam tafsir kat Ibnu Katsir dia kata ka'annaha salji, ka'annahu salji, seumpama putih salji. Min ghairi su'in, di mana cahaya putih itu cahaya yang bukan menandakan cacat. Sebab putih ni seakan-akan warna salji dan seakan-akan kulit yang terkena penyakit sopok. Kalau tarik-tarik pula putih tangan sopok lah. Jadi bin Rayyan Su, putih itu putih yang bukan cacat bagi kamu, tapi satu keajaiban ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Wazmum, dan kata Allah sudah tentulah akan menimbulkan lagi kepada kamu ketakutan lagi. Takut yang pertama ular jadi tongkat jadi ular. Takut yang kedua seluk dalam jaibin keluar tangan jadi warna bercahaya putih. Nah. Wazmum ilaika, dan bawalah kedua tangan kamu ni, kamu kemam badan kamu, kamu dalam apa, dakat badan kamu tu, peluk tubuh kamu itu, jana haka minar rahmi, untuk menghilangkan takut. Jadi Allah ajak pada Nabi Musa, bila takut, bawalah tangan ke dada kamu, kamu akan hilang rasa takut. Perkataan rahmi, rahmi ni tuan-tuan, kita ada guna rahib, rahib tu kan. Rahib tu sifat dia penakut. Alam dia takut. Jadi orang yang jadi rahib ni sepatutnya dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Kristian guna perkataan rahib. No? Fazalika burhanin, ini dua benda kata Allah Subhanahu wa taala. Burhanun, satu penjelasan, satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, min rabbika, kepada kamu. Ila Fir'aun, untuk kamu bawa jumpa dengan Fir'aun dan juga tentera-tentera dia dan kekuasaan dia. Innahum, sesungguhnya mereka itu kauman fasikin, kaum yang fasik. Jadi Nabi Musa tujuan dia balik ke Mesir ialah untuk jumpa keluarga. Tetapi Allah sudah mengangkat Nabi Musa menjadi Nabi, dan pada ketika itu Allah mengarahkan Nabi Musa untuk berhadapan dengan Fir'aun. Timbul rasa syak wasangka dalam diri Musa, macam mana nak berhadapan dengan Fir'aun dalam keadaan dia tidak ada kuasa. Maka Tuhan berikan kepadanya burhanun, penjelasan yang boleh. Sebab apa? Ini jaminan daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan dua mukjizat yang kamu boleh nampak dan dengan jaminan keselamatan yang aku berikan kepada kamu. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan. Bila dah semua itu berlaku kepada Nabi Musa, Nabi Musa kata lagi, wahai Tuhan, rabbi inni qataltu minhum nafsan,
Bukankah sebelum ini aku pernah membunuh salah seorang lelaki daripada puak mereka? Fa'aqafu, aku takut ayah turun tak dan nak pergi jumpa lagi dengan Fir'aun. Puak rentangkan aku tu murah. Masuk-masuk kena arah. Ha, begitulah keadaan dia tuan-tuan. Ha? Ketakutan yang ada pada Rana Musa. Aku balik ni nak jumpa keluarga ni, bukan nak jumpa Fir'aun. Ha. Tapi Allah mengarahkan dia untuk berhadapan dengan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihi salam pun bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia begitu, maka dia memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kepadanya itu pendukung kuat dia, peneman dia, pembantu dia, iaitu Nabi Harun alaihi salam. Sebagaimana dalam doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani apa nama waj'alni wadhiran min ahli Harun akhi. Itu yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa akhi Harun, dan berikan kepada aku, kata Nabi Musa, Harun. Harun ni siapa dia tuan-tuan? Dalam tafsir para ulama mengatakan bahawa Harun ni adalah merupakan bapa abang kandung kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan dia dilahirkan lebih awal daripada Nabi Musa pada tahun belum keluar lagi pernyataan bunuh anak lelaki. Nabi Musa lahir tahun apa nama pemakluman bunuh anak lelaki. Tapi Nabi Harun dilahirkan pada tahun belum ada pewartaan bunuh anak lelaki. Ha? Dia minta pada ketika ini Nabi Harun berada di Mesir. Wa afsahu minni lisanan, bawa dia bersama dengan aku Harun ni supaya aku dapat berhadapan dengan Fir'aun. Sebab apa? Wa absahu minni lisana, dia lebih fasih bercakap. Kisah ini diriwayatkan oleh para ulama bila mana Nabi Musa AS duduk dalam istana Fir'aun. Nah, diriwayatkan bila mana apa nama Fir'aun mengangkat Nabi Musa. Nah, isteri Fir'aun kata, jadikanlah dia sebagai qurrata, jadikan dia sebagai pemata hati kita. Bila mana Fir'aun angkat Nabi Musa bawa mail kepadanya, disebut oleh para ulama, Nabi Musa tak sengaja rentak janggut Fir'aun. Tarik janggut. Bila tarik janggut, Fir'aun nampak, ay budak ni, kecil pun tarik janggut dah. Ha, besar ni, samsin tu ni. Jadi, maka diarahkan supaya Musa tu dibunuh. Maka isteri kepada Fir'aun ni mai kata dia kecil lagi, tak tahu lagi. Maka Nabi Musa kata, maka Fir'aun kata, kita uji dia. Bawa mai kepada aku hati, kepada aku jamrah wa tamrah. Ha, jamrah ni maknanya bara api. Tamrah ni kurma. Bawa mai dua. Dalam satu riwayat lagi kata bawa mai tiga. Satu lagi permata. Tapi dalam riwayat yang paling kuat, dia kata hati wa mai kepada aku jamrah wa tamrah. Bawa mai apa nama bara api dengan buah kurma, letakkan kepada Musa yang kecil itu. Tengok dia nak pilih mana. Kalau dia memilih tamrah, maknanya bunuhlah dia. Tapi kalau dia memilih jamrah, maka kita belalah dia. Maka pada ketika itulah Nabi Musa alaihi salam tu masa kecil hampir-hampir nak memegang tamrah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat ni supaya menolak tangan Nabi Musa alaihi salam itu untuk mengambil tamrah, lalu dibawa ke mulut. Bila bawa ke mulut itulah kesan daripada jamrah itulah yang menyebabkan Nabi Musa AS ni kurang fasih dalam berbicara. Nak berhadapan dengan Fir'aun yang hebat, dia kena ada orang yang fasih dalam berbicara. Itu kisah yang disebut oleh para ulama dan juga mufassirin. Maka dibawalah, wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i, bawalah dia bersama dengan aku, rid'an yusaddiquni, supaya bila dia bawa pada aku, mana-mana yang tak dipahami, mana-mana yang mereka itu berhujah dengan aku, dia boleh menyampaikan dengan jawapan yang lebih mudah dan yang lebih memahami. Nah, ini sesungguhnya aku takut kalau tak bawa Harun itu, akhafu an yukazibun, mereka akan mendustakan, mempermainkan segala apa yang aku sampaikan kepada mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala lagi dalam ayat yang terakhir, ayat yang 35. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, sanasyuddu, kami akan perutuhkan kamu, akan perkuatkan kamu wahai Musa dan juga Harun. Aduduka bi akhika, dengan Harun ni
wa naj'alu lakuma sultana, bukan takat berutuh, kami akan jadikan kamu berdua sultana, ada kekuasaan. Ha? Fala yasiluna ilaikuma, di mana kekuasaan itu orang lain tidak boleh membatasi kamu kedua-duanya. Bi ayatina, dengan segala mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu wahai Nabi Musa, antuma, hampa dua, wa manittaba'akuma, dan orang-orang yang akan mengikut akan kamu berdua. Allah kata apa? Aku janji kepada mereka, ghalibun, mereka akan jadi orang yang berjaya. Wallahu a'lam. Tafsiran yang berikutnya, cerita yang berikutnya akan bersambung dalam episod yang berikutnya, pada minggu yang berikutnya, pada Jumaat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.